Sosok Calavena berpotensi digantikan oleh juru taktik asal Brazil yang kepergok menebar kode ke Persija Jakarta di pertengahan musim. Belakangan kursi pelatih Persija Jakarta di Liga 1 2024 memang tengah memanas. Dalam 7 laga terakhir Liga 1 2024, Persija Jakarta Ela Carlos Pena baru memetik 2 hasil kemenangan, 3 kali imbang, dan sempat menelan 2 kekalahan. Untuk hasil minor tersebut, Persija Jakarta Ela Carlos Pena kerap panen sorotan tajam dari para The Jack Mania. Bahkan tagar agar Carlos Pena hengkang dari Persija Jakarta sudah mulai digaungkan oleh para pendukung Persija Jakarta. Di sisi lain ada sosok pelatih dari Brazil yang kepergok memberi kode keras kepada Persija Jakarta. Sosok pelatih tersebut adalah mantan juru taktik Persija Jakarta di Medio 2020, yakni Sergio Farias. Lewat Instagram pribadinya @sergiofarias92 pada Minggu 6 Oktober 2024, tampak Sergio Farias mengulang lagi momen saat melatih Persija. Tanpa keterangan, Sergio Farias memberikan lagi momennya saat masih berada di Persija Jakarta.